dari dua calon itu, DPP PKS menyatakan dengan resmi pilihannya kepada Bobi Nasution yang sekarang. Ya, kita juga paham ya, karena memang kursi kita cuma 10. Kalau tadi kursi kita cukup, mungkin kita bisa mencalonkan sendiri. Makanya sebelum kita putuskan mendukung Bobi, kita sudah juga komunikasi lintas partai. Ya, kita juga mengupayakan kalau bisa kader PKS Pinomat jadi wakil. Ya, ternyata dari hasil komunikasi lintas partai itu tidak ditemukan kesepakatan. Akhirnya kita ambil opsi kedua. Siapa di antara calon itu yang lebih punya kapasitas dan kemampuan untuk membangun Sumut lebih baik. Jadi dari dua calon itu, DPP PKS menyatakan dengan resmi pilihannya kepada Bobi Nasution yang sekarang jadi Wali Kota Medan. Pak, ada berapa lama sih Pak proses penggodokan untuk menyatakan pilihan? Cukup panjang ya, karena dari periode pertama dulu Pak Edi Rahmayadi menjadi gubernur, memang PKS juga salah satu pengusung. Dan makanya kita berikan kesempatan untuk beliau ya merangkul partai-partai koalisi untuk bisa dinyatakan maju. Karena kami sendiri kursinya tidak cukup, maka nggak mungkin PKS maju sendiri. Kita berikan ruang untuk Pak Edi supaya bisa merangkul partai-partai lain, sehingga Pak Edi ini tetap kami berikan dukungan. Ternyata sampai pada waktu yang ditentukan, bahkan sudah berkali-kali ya kita beri ke ruang, ternyata juga tidak bisa diberikan kepastian. Maka ya dari dua alternatif ini yang maju, kita ya putuskan untuk mendukung Bobi Nasution. Dan ada beberapa alasan sebenarnya, alasan tambahan kenapa PKS itu lebih mendukung Bobi. Yang pertama dari sisi kinerja. Walaupun beliau masih kapasitas menjadi Wali Kota Medan, kita lihatlah Medan ini sudah banyak terbenahi. Jalannya sudah semakin bagus, UMKM-nya juga semakin menggeliat. Kemudian beliau siap berkomitmen bersama PKS. Ada tanda tangan kesepakatan itu, ada 9 kesepakatan yang disetujui oleh Pak Wali sebagai bentuk beliau siap membenahi Sumatera Utara. Di antaranya meningkatkan infrastruktur di Sumatera Utara, kemudian memberikan layanan publik semakin lebih baik nanti untuk masyarakat Sumatera Utara, kemudian meningkatkan mutu pendidikan, kemudian juga memikirkan masalah keumatan, dan yang juga tak kalah pentingnya itu siap mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi atas dasar itulah maka PKS memutuskan untuk memberikan dukungan kepada Bobi Nasution, apalagi pasangnya sudah jelas. Ya akhirnya PKS menyatakan dukungan secara resmi kemarin Jumat. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.